Halo Lur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Pondok Custom. Oke Dulur, kemarin-kemarin banyak yang tanya kok kalau mau nyemprot atau kalau mau ngecat itu di lap-lap pakai cairan itu apa? Nah, itu yang saya pakai itu ini Lur, langsung aja ya. Biar nggak banyak-banyak waktu. Jadi ini itu adalah AXT, ini silikon degreaser. Nah, silikon degreaser, pembersih silikon. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu membersihkan daripada kotoran ataupun kontaminasi. Misalkan kita mau ngecat itu, kita sentuh-sentuh tangan kita itu sentuh media. Nggak tahu itu bermangan bakwan atau mangan tempe goreng, menduan, cakwe. Nah, itu nggak sengaja nempel di media sebelum kita cat. Nah, itu kalau kita semprot itu bisa jadi bermasalah. Misalkan catnya nggak bakal nempel pada media. Lah ngapa? Lah karena ada lapisan itu tadi yang kotor. Entah itu silikon ataupun minyak ataupun apapun itu. Kotoran itu menyebabkan gagalnya pengecatan atau bermasalah pada saat pengecatan. Nah, disitulah saya pakai AXT ini. Ini untuk jaga-jaga ya Lur ya. Jadi itu kayak lebih aman gitu loh. Lebih tenang kalau kita lap dulu sebelum pengecatan. Ya, tapi di sini saya juga pakai untuk membersihkan lem bekas stiker. Lem bekas stiker ini biasanya stripping ini kan ada yang masih nempel-nempel itu. Nah, itu saya pakai juga ini. Ini pembersih silikon AXT. Nggak pakai nggak apa-apa, cuman kan ya itu kadang-kadang takutnya itu pas dicat delalah ora nempel dengan baik catnya. Nah. Ini efektif juga untuk menghilangkan bekas-bekas lem dari stripping yang kita kupas. Oke Dulur, kita akan bersihkan ya. Jadi saya bisa pakai bensin atau bisa pakai minyak telon, tapi saya lebih suka pakai ini. Ini kayak jadi nggak lengket lagi gitu loh stikernya. Kita cukup pakai kain lalu kita gosok-gosokkan seperti ini. Langsung ngepek sekali ya. Kita percepat aja videonya biar cepat selesai. Oke Dulur, seperti inilah penampakannya ya. Jadi ini yang bagian yang sudah saya bersihkan dan bagian ini yang masih ada stikernya yang belum dibersihkan. Nampakkan perbedaannya, jadi bisa menghilangkan bekas lem stiker juga. Ini masih lengket.
Ini yang lemnya sudah hilang. Oke dulur, kira-kira seperti itulah ya kegunaan AXT itu untuk apa. Kenapa sebelum ngecat itu kok dilap-lap pakai cairan, itu apa. Nah ini itu dia AXT lur. Silikon degreaser, pembersih silikon. Jadi ini keluaran dari AXT Automotive Refinish. Kemasan 1 liter. Bisa juga untuk membersihkan lem bekas stiker. Oke dulur, itu tadi sedikit informasi tentang silikon degreaser ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan dan salam Satlas Power.